yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan datang Bapak Gubernur Sumatera Utara. Sebenarnya kami juga tidak menyangka semua sekali. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi senang kalian bikin acara silaturahmi. Jadi senang, katakanlah ini ulang tahun. Memang hari ulang tahun. Ke depan saya mau tempatnya yang enak bikin gitu. Tahun depan ini sudah harus bagus. Ya, kita perbaikin sesuai dengan kemampuan beliau, kemampuan saudara-saudara kita dengan segala keterbatasannya, sehingga nyampe ke tempat ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini yang aku segera kita laksanakan. Yang kedua, kita akan segera inventarisir di mana saja ini mereka-mereka ini. Nah, ini yang akan segera kita fasilitasi, seperti apa-apa kemarin tadi itu yang disarankan kepada gubernur. Pasti gubernur ini kan orang tua mereka gitu. Saya akan berusaha membuat ini semua.